Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini saya pakai Commander Bus. Oke, seperti biasa kita ngambil acak number. Dapat hari Mei. Lihat situasi hero kartu yang keluar. Yang keluar baru rencana bikin kombonya apa. Lihat musuh, gak ada yang pakai assassin. Pakai fighter sama mage, berarti saya harus pakai assassin. Karena mereka gak ngambil assassin. Sini ada Harith, berarti empire. Ada saber. Saya ngambil saber sama Harith. Nggak ada yang ngambil assassin guys. Mereka bikin fighter, kebanyakan mereka bikin combo fighter sama ini juga. Jadi saya rencana buat 3 assassin biar ada sinergi empire antara Harith dan Lancelot sama Lucian. Nanti Lucian sama Lancelot sama Saber combo assassin, jadi sinergi. Lancelotnya keluar, mantap. Kita buang satu. Lagi dapat Harith, dapat Lucian, mantap. Lucian-nya keluar, cakep. Sabarnya dapat. Saya selalu ngambil flicker, jadi flicker itu fungsinya buat mancing musuh. Jadi si musuh itu fokus sama satu hero. Ini saya kalah dulu guys. Kalah level. Nanti saya buang itu SP, karena dari tiap kocokan SP nggak keluar terus. Di sini saya ngambil 3 real karena sinergi antara empire. Jadi 3 real itu buat mancing musuh lawan buat nyerang 3 real. Kita tigrealnya dikasih flicker, jadi bisa langsung menuju musuh, langsung loncat guys. Saya dapat trik baru, jadi selalu ngambil flicker. Update sekarang magic chest ada flicker, makanya saya ngambilnya flicker. Sekarang metanya meta pakai flicker guys. Udah ketahuan trik pada season hari season ini guys. Update tigrealnya langsung loncat, dapat satu, langsung dikecil sama telur.
Saya mau bikin combo sinergi Empire. Saya buang Esmin, nggak salah. Sekarang sakit banget guys, apalagi level 2 dikasih item Demon Hunter. Wah, musuhnya langsung habis sudah. Sekarang meta nih kalau di Magic Chest. Kiranya masih level 1 udah mati. Buat copy mirror device, saya masukin si bukunya buat Lucion biar mananya cepat keluar, jadi skillnya cepat keluar. Mesti dari buku ini magic. Tinggal spiral doang. Saya ngambil tank lagi buat dapat shieldnya tebel. Shield SP-nya makin tebel ya. Cuma ada shield juga. Kamu bisa kok. Kan, sama tinggal kesedot, langsung di skill. Kamu terbaik guys. Menang lagi guys, Tigerman cukup 2 aja. Saya di sini ngambil Harith, dapat Harithnya, dapat kita buang Esme, nyoba dapat Cloud lagi nih. Ancelot apa saya bingung. Auroranya buang, Aurora itu harus ada skill ya, harus 3 nah, baru skillnya bisa langsung aktif. Dan gak ada perang tuh, gak ada prayer, apa yang saya buang itu di Aurora. Sini saya kalah guys, kalah level. Karena tanknya masih level 1 guys, semua belum mendapat item, jadi nggak ada damage-nya. Harith, saya ngambil Harith begini. Sebenarnya buang dulu Harith dulu. Saya buang nanti. Siapa tarik guys? Segala solita level 3 mantap. Disini menang terus guys, gak kalah guys, menang terus kali-kali
Win streak, guys. Di sini saya ngambil, kalau nggak salah saya ngambil Empire lagi. Sinergi, guys. Jadi Empire-nya ada 6. Makin jadi ngeredus si musuhnya, direduce si apa skillnya itu. Lancelot dapat, kalau Tigreal level 2 nih, saya butuh Tigreal tapi belum keluar-luar ini Tigreal. Nah, keluar juga guys, satu lagi nih, satu lagi. Lancelot dapat, cakep. Ambil Lolita itu cocok buat kan mereka pakai MM, jadi Lolita bisa nahan makan dari MM. Kayaknya saya ambil Lolita, bagus banget ini guys buat bertahan. Karena kalau main itu harus ada tanknya minimal satu. Lancelot keluar lagi guys, cakep. Cheater saya buang, ambil sabar. Itu Aurora saya bawa, cloudnya dapat guys, mantap. Yes, dapat lagi ini Tigreal level 2. Cok. Aurora saya buang ini. Aurora saya buang, saya beli Lancelot sama Saber. Tinggal satu lagi nih Lancelot level 3. Yes, Lancelotnya level 3. Mantap, mantap. Tinggal sabar. Nanti cloudnya saya masukin. Sakit sekarang kalau di Magic Chest. Kalau di main biasa di ranked itu, cloud itu susah banget dapat itemnya. Dynamic-nya juga sama, kalah sama MM yang lain kayak Leslie, kalah. Apalagi sekarang Yushin, lagi OP-OP ini. Saya ngambil Empire lagi, ngambil Demon Hunter. Cocok buat tank, musuh ada yang pakai tank, makanya harus ambil Demon Hunter. Demon Hunter itu cocok buat tank empuk. Hey. Ya langsung upgrade aja buat cloud. Cloudnya masuk Empire, dikasih Demon Hunter. Wih, mantap ini, combo terbaik guys. Dapat, dapat. Ambil Yui buat mereka biar bikin mereka nggak naik level ya. Kalau umpama waktu ambil hero kita ambil dulu ya. Ambil, kita beli biar musuhnya nggak dapet. Ntar kas putaran lagi kita buang. Itu caranya guys. Ini saya menang terus, mantep. Lihat Empire-nya udah 6. Jadi ini combo Empire-nya. Super dapat, Lucion dapat. Lucion. Sabar.
sabar lagi, saya buang nih si Natali kalau nggak salah. Luye dibuang saya. Tinggal satu lagi. Si Johnson kalau nggak salah. Natali Luye Johnson buat ini apa? Sabar sama Johnson jadi ada energi. Makin tebel lagi itu tuh SP-nya tuh. Jadi efek dari sinergi Saber dan Johnson itu SP-nya makin nambah. Saber keluar, dapet fusion. Salah. Yes, Saber dapet level 3 guys. Kayaknya sakit tuh, ada 8 tuh. Di sini saya ngambil itu apa? Healing. Tapi linknya yang dimasukin guys nih, linknya keluar lagi tapi nggak ada level 3 deh, nggak jadi masuk kalau nggak salah linknya, cuman pajangan doang nih. Bingung saya di sini, buang nggak. Oke, langsung ke tengah, langsung ke satu, di ulti sama ini Lodi, langsung mati, maksudnya langsung balik base. Usionya keluar-luar. Yang keluar malah Johnson. Good luck on my side this time. Milor dan Blade of Despair.
Up level aja guys. Bukan. Speednya makin nambah ini. Tebel. Sekali lagi nyerang habis. Usionya nggak muncul-muncul ini. Kasin tebel punya gas guys, punya kayak tank aja ya. Take the trophy, don't take my money. Terakhir. Muncul-muncul ini Gusion. Kemana itu Gusion? Tapi gak apa-apa, kita udah menang ini. Udah pasti menang. Bawahnya cuman Meg. Cuman sih gak enak. Sekali ulti langsung pada habis begitu cloudnya nih. Oke guys, sekian dulu, terima kasih udah menonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and then share. Thank you guys.